Belum masih kurang bersemangat. Selamat sore. Sore. Selamat datang di Bintang Interaktif TV Museum. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang kilas balik Oriental Sirkus Indonesia. Oriental Sirkus Indonesia berdiri pada tahun 1967 dan merupakan salah satu sirkus tertua di Indonesia dan masih ada hingga saat ini. Pada tahun 2019, dengan show yang bertajuk The Great Big Show yang diadakan di Jakarta, Oriental Sirkus Indonesia memutuskan untuk tidak berkunjung ke Indonesia lagi, melainkan memilih untuk menetap dan terlahir kembali sebagai wahana interaktif di museum. Meskipun bertajuk museum, Oriental Sirkus Indonesia tetap memiliki keunikan-keunikan layaknya di sebuah sirkus, seperti wahana kreasi, besar ataupun di top dan ada cuplikan-cuplikan menarik dari para pemain kami. Dan selanjutnya akan saya perkenalkan tiga maskot Oriental Sirkus Indonesia. Siapakah dia? Halo. Ini dia sudah dijawabkan Anda tiga maskot Oriental Sirkus Indonesia. Akan saya perkenalkan dari sebelah kanan Anda ada Kaori. Kaori merupakan seorang animal trainer atau pelatih satwa. Dan selanjutnya ada Kasirto. Kasirto memiliki keahlian bidang akrobatik. Dan yang terakhir ada Kaindo. Kaindo memiliki keahlian khusus bidang lawak dan juga sulap. Mari kita beri tepuk tangan untuk hadirnya tiga maskot Oriental Sirkus Indonesia. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut Oriental Sirkus Reborn.
foto di spot-spot foto yang telah kami sediakan di sebelah kiri maupun di sebelah kanan Anda. Dan bagi Anda yang mengambil gambar ataupun video untuk tidak menggunakan cahaya atau flash dari kamera handphone maupun kamera digital Anda, karena bisa mengganggu konsentrasi dari tampilnya satwa maupun para pemain kami. Dan masih bersama para pemain kami, selanjutnya mari kita lanjutkan bersama cuplikan menarik dari satwa-satwa terakhir kami. Sapa dulu dong pengunjungnya. Halo Macau. Akan saya perkenalkan dua burung makau di hadapan Anda, yang berwarna biru bernama Venus dan yang berwarna merah bernama Tessa. Burung makau ini merupakan burung yang sangat cerdik dan berasal dari Brasil. Burung makau ini merupakan burung paruh bentuk dan termasuk burung monogami, atau hanya memiliki satu pasangan saja, bisa disebut pasangan setia. Dan selanjutnya ada satu buah permainan. Wah, ada satu yang tertinggal. Ada harta karun, sembunyi di harta karunnya kembali. Yang pertama bersama Venus. Ambil bolanya Venus. Ambil harta karunnya Venus dan masukkan ke dalam kotak donasi. Mari kita beri tepuk tangan untuk Venus.
Berkeliling kembali.
Inilah yang mau terima dari baik-baik.